Nah, ini dia suasana Pasar Tanah Abang Blok B ya. Ini di tempat basarnya yang murah-murah ya. Serbu murah-murah. Kemarin ini padat merayap ya, sampai nggak bisa masuk, berjubel. Sekarang sudah lumayan lenggang, jadi kita bisa masuk. Ini suasananya ya. Suasana pasar. Suasananya sudah mulai lenggang ya. Tanah Abang sudah mulai lenggang. Ini ya teman-teman ya. Kapan mau beli? Nah ini ya teman-teman ya. Sudah mulai lenggang ya. Ini tempatnya kemarin ini benar-benar berjubel-jubel ya, karena di sini tempatnya yang diskon-diskon. Tempat yang diskon-diskon di sini ya. Sudah mulai lenggang. Boleh 120.000 aja. Jajan awet aja sini Bu, jajan awet sini Bu ya. 120 udah satu stel nih Bu. Ini yang kemarin rame ya. Ini semua orang udah. Ini ya orang. Iya, biasanya ini rame banget, penuh. Banyak banget. Ini ya. Ini udah mulai lenggang. Ini udah mulai lenggang ya. Kemarin yang beli kurma-kurma ini ya. Ya sudah mulai lenggang ya, ini sudah situasi di Pasar Tanah Abang Blok B. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku mengenai Pasar Tanah Abang. Lebaran Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bye bye.